Assalamualaikum. Di manakah anda dalam rantaian COVID? For example, kita ada 4 individu di sini. Katakanlah Cik Bulat kita ni telah pun positif COVID. Okay, dia positif COVID. So, dia adalah dalam kategori A. Alright? Ni rakan-rakan sekerjanya, kontak rapat dia adalah dalam kategori B. Okay, kategori B. So, of course, A akan pergi ke hospital, B nanti akan disaring. Alright? B ni dia ada rumah lah. Okay, let's say kata Encik Tiga Segi ni. Tiga Segi ni dia duduk dengan ayah dengan mak dia. So, dia B, ayah dengan mak dia adalah dalam kategori C. Mereka adalah kontak rapat kepada B. Alright? Dan C ni juga, mak dengan ayah dia, contohnya ayah dia bekerja. So, dia bekerja dekat sini. So, dia C. So, ni kawan-kawan kerjanya adalah D. Okay? So, yang penting di sini, okay, yang ini selalu berlaku kekeliruan dan telah pun beberapa insiden-insiden yang berlaku. B dengan C ni, semasa B ni tunggu untuk dibuat swab test ataupun menunggu keputusan, B dengan C ni dia keluar merayau-rayau ataupun dia pergi kerja. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh B dan C adalah self-quarantine. Dia mesti quarantinekan diri mereka. Quarantine yang tidak pergi mana-mana, tak pergi kerja, tidak pergi beli grocery, tidak pergi shopping, tak ada apa. Lagi baik kalau B ni duduk dalam bilik dia sendiri, tidak bercampur pun dengan ahli keluarga yang lain. Manakala D ni, dia bolehlah pergi bekerja seperti biasa. Alright. Tetapi, apabila B ni telah pun positif, dia dapat keputusan dia positif. So, maknanya dia telah bertukar menjadi A. Dan ahli keluarga dia yang lain telah pun bertukar menjadi B. Manakala rakan-rakan kerja, contohnya lah ayah dia pergi kerja walaupun dia tahu dia tu C, tapi dia pergi kerja. Dia pergi kerja juga. So, bila dia pergi kerja, yang lain-lainnya dah bertukar menjadi C. That is the reason why sangat-sangat penting bagi B dengan C, dan bagi B dengan C tidak keluar. Dia kena self-quarantine. Let's see keluarga ni pula. Okay? Yang empat segi ni. Encik empat segi ni. Dia balik rumah dia and dia dapati bahawa dia B. Okay? Dia dapat dia B. Dan anak-anak beranak dia semua C. Tetapi sebab dia bertanggungjawab dan dia tidak pergi ke mana-mana. Maknanya dia stop rantaian dia. Walaupun nanti dia akan bertukar menjadi A, yang lain-lain jadi B, rakan kerja dia ataupun orang majlis yang ke mana-mana itu, dia tidak akan bertukar menjadi C. So, it stop here. So, please know where you are, you dalam kategori mana dan bertanggungjawab. Sebab memang ada yang pergi kerja walaupun tengah anak dia tengah tunggu keputusan. Ada yang pergi bawa anak dengan satu keluarga pergi ke hotel walaupun tengah tunggu keputusan COVID. Bertanggungjawablah. Kalau you tak bertanggungjawab ni yang jadi rantaiannya berkilo-kilometer lah jauhnya. Okay? So thank you very much.